Seorang gadis belia diamankan warga karena tertangkap tangan mencuri jemuran di tempat kos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang sempat diamankan warga pun menangis histeris memohon agar dilepaskan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aktivitas seorang gadis belia di pelataran lantai 4 sebuah tempat kos di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sambil memilah-milah pakaian yang sedang dijemur, gadis belia ini kemudian mengambil sepotong pakaian lalu pergi dengan menuruni anak tangga. Berbekal rekaman CCTV tersebut, warga yang mengenali wajah pelaku akhirnya bisa mengamankan pelaku. Sambil terus menangis, pelaku yang masih di bawah umur ini langsung diamankan ke pos RW setempat lantaran nyaris diamuk warga. Warga resah lantaran ulah pelaku kerap melakukan pencurian, tidak hanya jemuran melainkan pula sendal hingga telepon genggam. Saya cari, benar tadi dapat dari siang, saya bawa ke sini buat barang bukti, bawa ke pos RW. Iya itu, anaknya emang meresahkan. Lantaran usianya yang masih di bawah umur, remaja putus sekolah itu akhirnya hanya bisa diberi pembinaan. Warga mengancam akan menyerahkan pelaku ke polisi jika masih nekat mencuri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.